Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Oke teman-teman, untuk kesekian kalinya saya bermain lagi di showroom rumahannya Bang Rizky atau showroom Bajongan teman-teman. Dan kebetulan saat ini lagi banyak banget unitnya ya, dengan harga yang terjangkau, murah dan untung untuk dijual lagi. Oke, selamat sore Bang. Ya, selamat sore Bang. Oke, bisa diinfokan lagi, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu alamat lengkap dari showroom rumahnya Bang Rizky ada di mana? Alamat kita ada di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok D2, nomor 10-11, Batu Ceper, Tangerang. Nah, itu tadi alamat lengkap dari showroom rumahan Bang Rizky. Langsung kita save ke deskripsi video ini atau teman-teman bisa simak di bawah video ini. Oke, jika teman-teman yang berminat unit di sini, nomor yang bisa dihubungin berapa Bang? Nomornya di 0818-069-02266. Telepon dan WA ya? Ya, betul. Telepon dari WA aktif 24 jam, selagi belum tidur pasti direspon teman-teman. Oke, untuk minggu ini ada berapa unit Bang? Sementara minggu ini ada masuk 8 unit. 8 unit? Cukup ya, komplit ya? Sebenarnya ada lagi sih, cuman belum, lagi di perjalanan. Oke, lagi OTW ya? Ya, betul. Oke, jadi teman-teman yang lagi butuh mobil bekas murah berkualitas langsung aja hubungin Bro Rizky, karena buat teman-teman yang lagi menginginkan unit untuk kebutuhan mudik langsung aja hubungin Bro Rizky ya. Oke Bang Rizky, langsung ke mobil pertama, ada Karimun ya? Ya, Karimun tahun 2000. Karimun tahun 2000 tipe? Tipe DX. Tipe DX manual ya, ya. Oke, betul. Ini mobil antik teman-teman, sudah langka. Oke, untuk unit ini pajaknya gimana Bro? Pajak on bulan 3/23. Pajak on bulan 3/2023 ya? Ya. Oke, untuk alamat STNK-nya plat A Ganjil Tangerang Kabupaten teman-teman. Untuk unit ini kilometernya kira-kira di berapa? Kilometer kurang lebih di 200 ribuan. 200 ribuan di kelas tahun 2000 ya? Iya, betul. Masih worth it lah ya, selagi servis rutin teman-teman, untuk unitnya sangat segar teman-teman. Ini yang mau cash berapa ini? Khusus sobat Duo Otomotif, kita kasih harga promosi 45 juta net saja. 45 juta net? Ya. Nah, teman-teman cukup 45 juta, teman-teman bisa memiliki mobil antik ya, ada Suzuki Karimun kotak tahun 2000 tipe DX ya? Iya, betul, DX. Tipe DX manual. Untuk layoutnya masih sangat segar teman-teman. Untuk catnya juga masih sangat istimewa dengan dilengkapi pelek yang sudah alloy teman-teman. Oke, selanjutnya Bro, di sini ada mobil keluarga 3 baris, ada Proton Exora ya? Ya, betul. Tahun berapa ini Bro? Ini tahun 2012 tipe FL yang 1600 cc. Tahun 2012 tipe FL yang 1600 cc ya? Ya, betul. Oke, untuk unit ini pajaknya gimana Bro? Pajaknya bulan 9/2023. Bulan 9 tahun 2023 masih hidup ya, ya masih panjang teman-teman. Untuk platnya plat B genap teman-teman, Tangerang ya. Oke, untuk unit ini kilometernya di berapa Bro? Kilometer di 56.000. 56.000. Ya. Sekelas tahun 2012 masih worth it teman-teman, ya, untuk range kilometernya. Oke, langsung ke harganya berapa Bro? Harga mobil ini khusus sobat Duo Otomotif, kita kasih langsung net di angka 67.500 saja. 67.500 teman-teman sudah bisa membawa pulang mobil keluarga 3 baris teman-teman. Untuk layout keseluruhan juga masih sangat worth it. Oke, dengan cat yang masih 80% rapi teman-teman. Walaupun belum dipoles ya Bang ya. Iya, betul. Ini kelihatan masih rapi teman-teman. Ini khusus cash ya Bang ya? Khusus cash. Dan khusus ini cash matic loh. Matic? Bukan manual. Ya, ini matic. Oke. Cukup 67 juta teman-teman bisa membawa pulang mobil keluarga 3 baris bertransmisi matic. Untuk keadaan mesinnya gimana Bro? Mesin cukup oke. Oke ya. Bagus. Oke, matic juga bagus. AC-nya juga dingin. AC dingin, matic-nya ya gimana? Matic bagus. Matic responsif ya. Matic responsif. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki aman. Elektrikal cuman ya gimana? Jual apa adanya, cuman tetap ya kayak kaki dia punya mungkin kayak di ring pelek. Bearing depan ini mesti kayak apa ya, kalau saya bilang itu bearingnya agak bunyi sedikit. Nah, wajar ya? Ya, wajar. Karena kita jual kan sudah murah juga. Sudah murah. Untuk perbaikan juga masih sangat, masih masuk lah ya Bu. Masih ya masuk jauh. Oke, selain Proton Exora, di mobil berikutnya ada mobil legend lagi. Ya. Ada Toyota Starlet.
Ya, ini Toyota Starlet ini benar. Wah ya, barangnya istimewa banget teman-teman. Starlet tahun berapa bro? Tahun 91. Tahun 91, iya. Oke, masih sangat bagus ya layarnya. Untuk pajaknya gimana? Pajak on bulan 10. On bulan 10, untuk ya, kalengnya juga panjang ya. Betul. Plat genap Jakarta teman-teman. Oke, untuk unit ini kilometernya berapa? Kilometer kurang lebih 100 ribuan ya. 100 ribuan? 100 ribuan sampai hampir mau dekat 200 deh, nggak salah. Oke, untuk kilometernya masih worth it di tahun 91 teman-teman. Untuk range kilometernya baru 100 sampai 200-an ya. Iya. Di bawah 200 lah. Di bawah 200 lah. Oke. Ya, jadi di mana lagi kalau bukan di Bang Rizky ya, dengan kondisi yang sangat prima Starlet tahun 91. Oke, untuk unit ini harganya berapa, Bro? Harganya kita langsung kasih net aja untuk dua otomotif. Kita kasih net di angka 43 juta net. 43 juta. Iya. Oke, teman-teman, cukup 43 juta, teman-teman bisa memiliki mobil antik ya. Untuk layout keseluruhan sangat oke, untuk peleknya juga sudah alloy ya. Sudah prima dengan cat yang sangat istimewa, warna abu-abu sangat istimewa, teman-teman. Oke, langsung bro ke mobil berikutnya. Ya. Nah, di teman-teman, di mobil berikutnya ada Datsun Go Cross ya? Iya, betul. Tahun berapa, bro? Datsun Go Cross Matic ini tahun 2018. Tahun 2018 Matic tipe Cross. Ya. Oke, itu pajaknya gimana? Pajaknya bulan 7 2023. Bulan 7 2023 masih hidup ya, ya. Panjang juga. Untuk alamat STNK-nya plat B Jakarta Timur ganjil, teman-teman. Kilometernya di berapa? Kilometer di 105.000. 105.000? Iya. Oke, masih worth it banget, teman-teman. Di kelas tertinggi, tipe tertingginya dari Datsun ya. Untuk layout keseluruhan masih sangat oke, teman-teman. Masih bisa nego ya, bro ya? Masih nego. Masih nego tipis, nanti cek unit serius pasti akan dikasih harga terbaik ya, bro. Betul. Ya. Langsung aja hubungin bro Rizky untuk nomor di deskripsi video ini. Oke, selain unit ini ada mobil. Oke, teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada Agya tahun berapa, bro? Tahun 2020. 2020 yang faceliftnya ya. Iya. Untuk unit ini tipe apa? Tipe STRD Matic. STRD Matic. Oke, untuk kilometernya di 9.000. 9.000? Iya. Kelas tahun 2020 9.000 itu masih worth it banget, teman-teman. Betul. Mungkin ini mobil simpenan ya. Ya, mobil antik lah jatuhnya. Antik, jangan pakai. Dan untuk warnanya juga warna favorit, warna pilihan, teman-teman, warna kuning. Oke, untuk unit ini harga cashnya berapa? Harga cash di kita 150 nego. 150 nego ya? Ya. Oke, teman-teman, cukup 150 jutaan teman-teman bisa membawa pulang city car Toyota Agya yang faceliftnya Matic tipe STRD. Oke, layoutnya masih sangat rekomendasi banget, teman-teman. Dan warnanya juga warna favorit, warna khusus, warna inden ya. Kalau mobil barunya ini, teman-teman. Oke, langsung ke mobil berikutnya. Ada Volvo. Ya. Tahun berapa ini, Bang? Ini Volvo tahun 2002. Volvo tahun 2002. Oke, untuk pajaknya gimana? Pajak off ini. 8/2022. Bulan 8/2022. Off 1 tahun ya. Oke, jadi teman-teman yang lagi cari mobil limit, ini untuk warnanya cuma ada 5 ya? Iya, cuma ada 5 di Indonesia. Limited edition, cuma ada 5 unit di Indonesia, warna merah atau merah hati ya ini ya? Iya, betul. Untuk harga berapa? Harga cashnya berapa? Harga cashnya ini 80 juta aja. 80 juta ya? Iya. Oke, teman-teman, cukup 80 juta, teman-teman bisa membawa pulang Volvo yang limited edition. Cuma ada 5 unit di Indonesia, ya, teman-teman. Tipenya ini tipe S80 ya? Tipe S80. Tipe S80, KM dia juga low. Berapa, KM, bro? Ini cuma 73.000. 73.000? Ya. Oke, sekelas tahun 2002, betul, baru 73.000. Nah, betul, teman-teman, mobil ini sangat legend banget, teman-teman yang tahu unit ini pasti mobil ini harganya murah banget. Khusus yang tahu unit aja ya, ya betul, bro ya. Khusus Volvo yang paham unit aja. Oke, next ada Honda Freed ya? Iya, Honda Freed benar. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada pilihan mobil keluarga 3 baris lagi, ada Honda Freed tahun berapa ini, bro? Tahun 2012 yang facelift.
tahun 2012 facelift yang tipe apa ini? Tipe SD. Tipe SD, oke. Untuk kilometernya di? Kilometer di 87.000. 87.000. Oke, teman-teman, untuk range kilometernya masih worth it ya di angka 80 ribuan ya, ya di betul. Tahun 2012. Untuk pajaknya gimana, Bro? Pajak bulan 2 2023. Pajak baru kelewat ya? Iya, betul. Beserta kalengnya? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman yang berminat unit ini harganya berapa? Harganya 129,5 juta aja. 129,5. Iya. Masih bisa nego ya? Bisa nego, betul. Nego tipis, nanti jika serius langsung datang langsung dikasih harga terbaik dari Bang Rizky ya nantinya. Betul. Ya. Oke, untuk unit ini platnya juga khusus ya teman-teman. Platnya unik banget, 3 digit. Oke, untuk alamat STNK-nya ini plat Depok ya. Iya. Oke, dengan layout yang sangat istimewa warna abu-abu. Nah, itu tadi review singkat dari saya mengenai stok mobil yang ada di garasinya Bang Rizky. Buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas, langsung aja hubungin Bro Rizky ya, untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Jadi teman-teman selain itu juga bisa pesan-pesan mobil, selagi booking fee serius langsung akan dicarikan ya Bro ya. Iya, betul. Sesuai ekspektasi atau pilihan mobil teman-teman. Oke, demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.